Jadi kami ya kan Polda Jawa Timur menindaklanjuti kaitannya penanganan kasus cabul oleh MSA. Ya, sekarang kita masih proses melakukan penggeledahan di dalam pondok. Mohon doanya, mudah-mudahan hari ini kita bisa menemukan yang bersangkutan. Ya, karena ini adalah langkah terakhir polisi untuk menyerahkan ke pengadilan. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan belum tentu salah, ya belum tentu benar juga. Ya, nanti ditentukan di pengadilan. Jadi mohon doanya rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan hari ini ya Polda Jawa Timur bisa menangkap yang bersangkutan. Saya rasa Polda Jawa Timur sudah cukup lama ya menangani kasus ini secara humanis. Ya, kita sudah ingatkan, kita sudah beri masukan kepada keluarga, kepada pengacara yang bersangkutan. Namun bersangkutan bersikekeh belum mau untuk hadir di Polda. Bahkan kita sudah terbitkan DPO hari ini ya, kita melakukan upaya paksa, upaya penangkapan di tempat ini. Saya rasa itu dulu rekan. Posisi MSA di mana, Pak? Apakah sudah ditangkap, Pak? Posisi di mana, Pak? Masih dalam pencarian di dalam, ya. Masih pencarian di dalam, Pak? Ya. Yang dulu, ada berapa orang yang diamankan tadi? Ada dua orang yang kami amankan ya terkait kasus ini. Terkait anggota yang terluka, Pak? Tidak ada, tadi cuma dorong-dorongan aja tadi masuk. Karena sempat tadi waktu kita masuk, ya kan, di pintu gerbang itu ada para santri, ada simpatisan di situ memanjatkan doa. Kita kasih kesempatan 1 jam. Ternyata 1 jam belum mau. Akhirnya ya kita lakukan upaya paksa mendorong aja. Akhirnya kita bisa masuk dan sekarang berproses. Itu jujur rekan-rekan ya. Pak, penyisiran di mana aja, Pak? Penyisiran di mana aja? Di dalam pondok, lingkungan pondok, pondok ya. Iya, lingkungan pondok sini ya. Penangkapan dua ini alasannya kenapa ya, Pak? Yang bersangkutan menghalang-halangi, ya. Yang bersangkutan dua orang ini menghalang-halangi proses penyidikan. Dan kami tegas, ya, kalau ada orang-orang yang mau menghalang-halangi, kita akan proses sesuai aturan hukum yang berlaku. Saya rasa begitu ya. Pak Optimis, hari ini bisa membawa MSA, Pak? Ya, mohon doanya. Ya, mohon doanya biar hari ini bisa segera kita tangkap, bisa kita serahkan ke kejaksaan ya. Terima kasih. Sekarang masih dalam proses semuanya ya. Mau ditunggu ya. Sekarang masih dalam proses ya.